لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Sanak semak tuan-tuan. Okey, yang ini kita akan sambung lagi pengajian kitab kita. Hidup dalam sunnah. Kita berada pada bab mandi, betul ya? Muka surat 5. Ya, mandi. Mandi-mandi dah, tiap hari pun mandi. Pagi tadi mandi? Tak mandi? Astagfirullah. Mandi ada dua jenis lah. Satu mandi wajib, satu mandi sunat. Dan mandi biar bagi jadi pahala. Nak jadi pahala dengan mandi ni, ialah dengan kita niat mandi itu kerana Allah. Macam mana niat mandi kerana Allah tu? Nak niat macam mana Ustaz? Usalli, berapa rakaat Ustaz? Niat mandi. Ada orang mandi dia dapat bersih. Ada orang mandi dia dapat pahala. Bila dia niat perbuatan tu kerana Allah. Yang ni kita nak tengok macam mana cara Nabi SAW mandi. Nah, pasal apa? Sebab kita duduk mengaji dah. Kalau Nabi SAW buat satu benda, amalan yang Nabi SAW buat, sudah pasti terkandung hikmah dia. Nah, macam baring, hari itu kita cerita pasal apa Nabi baring belah kanan. Oh, baru orang tahu kedudukan baring belah kanan itu ada kelebihan dia. Pasal apa Nabi SAW suruh bila tidur tutup padam pelita. Bila kita dia buat kajian baru kita tahu oh, banyak ada sebab dia. Demikian juga dengan mandi. Nabi SAW ada cara Nabi SAW mandi. Mari kita tengok. Lepas pada ni tuan-tuan mandi buat macam Nabi SAW mandi. Maka dapat pahala dia. Nah, saya baik. Ada tiga steps, tiga cara Nabi SAW mandi. Hadis yang pertama, baginda mencuci tangan dan memulakan daripada bahagian kepala. Okey. Tuan-tuan bisa dapat mesej tak? Dia kata apa? Mari kita mandi cara Nabi SAW. Dia pun hantar mesej. Kemudian, dia suruh kita mandi kepala dulu ke kaki dulu? Kaki dulu. Kan? Sedangkan hadis Nabi SAW cerita, semua Nabi mandi kepala dulu. Nabi akan ambil air kemudian letak atas kepala dia. Kalaulah betul, ada tak tahulah kot ada scientific explanation ke ataupun petua orang tua-tua akan mandi kaki dulu ni sehari panas naik ke atas lah apa semua asap keluar ke telinga hidung ke saya tak tahulah. Kalaulah ada pun kelebihan tentang mandi bawah dulu ke atas, boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan kaitkan dengan Nabi SAW. Sebab Nabi tak mandi kaki dulu.
Tuan-tuan antara dua, Nabi Nabi buat dengan orang tua kita buat, tuan-tuan nak pilih siapa buat? Ha, Nabi, sepatutnya macam tu lah kan? Tapi duduk confused. Oh, tengok macam kaki dulu saat ni. Nabi mandi kepala dulu ni, yang mana satu betul ni? Ha. Faham ni? Kita pegang yang Nabi buat je lah. Sebab bila Nabi SAW buat, mesti ada hikmah dia. Mesti terkandung hikmah dia. Boleh lah? Baik. Cara baginda Nabi SAW mandi, mencuci tangan dan memulakan di bahagian kepala. Daripada Jabir Jubair bin Mu'tim radhiyallahu anhu, dia berkata, kami saling membincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi SAW. Assalamualaikum Muhammad. Lalu baginda bersabda, amma ana fa khudhu mil akaffi thalathan fa asubu ala ra'si thumma afidhuhu ba'du ala sa'iri sa'iri jasadi aw kama qala rawahu Ahmad, riwayat daripada Imam Ahmad. Saya mengambil dua telapak tangan, mengambil air di dua telapak tangan saya sebanyak tiga kali, lalu saya siramkan di kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Nampak? Pasal apa Nabi basuh tangan? Sebab waktu Nabi SAW dulu mandi, Nabi biasa mandi dalam satu bekas. Nah, kemudian dia ambil bekas tu, sebelum dia nak celup tangan dia dekat dalam bekas tu, dia ambil air dan tuang di luar bekas. Takut apa? Takut ada kotoran-kotoran yang melekat di tangan dia, nanti bila dia celup dalam air tersebut, maka air itu jadi kotor. Boleh faham tak ni? Ha. Nabi ambil wuduk pun macam tu, Nabi mandi wajib pun macam tu. Nabi ambil wuduk pun dalam satu bekas juga. Ha. Nabi basuh tangan dia di luar dulu. Kemudian sekejap lagi baru dia ambil wuduk dalam bekas. Habis Nabi SAW celup tangan dalam bekas? Ya, Nabi celup tangan dia dalam bekas yang kecil tu. Habis tak jadi mustakmal ke Ustaz? Ha, ulama duk bahas tentang tu. Tidak jadi mustakmal bila diniatkan tangannya menggantikan cebok. Kalau cebok tu ada tak apa. Kalau saya tangan dia ni dia niat inilah ganti cebok, maka daripada tangan kecil tu, daripada bekas kecil itulah dia sapu muka. Syarat dia air ni tak masuk balik dalam bekas tu, menitik masuk balik dalam bekas, tak boleh lah. Faham tak ni? Nah, demikian Nabi SAW mandi pun macam tu. Dia ambil dulu, dia basuh tangannya di luar bekas. Basuh tangan dia bersama. Sebab kuk-kuk ada kotoran yang melekat di tangannya. Sebab kita bila kita tengah tidur tu, bukan kita tahu tangan tu pegang apa. Entah apa-apa ada pegang. Korek hidung. Korek hidung tak apa lagi. Mana? Pegang tempat-tempat najis. Sagi dia pergi celup pula tangan tu, maka jadi kotor. Baik. Nabi SAW basuh tangan dulu. Kemudian Nabi SAW akan saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Tu yang pertama. Yang kedua, salih ala sayyid Muhammad. Nabi ambil basuh tangan. Nabi ambil air di kedua telapak dan kemudian Nabi basuh tangan. Kemudian ambil air daripada bekas tu dalam telapak tangan dia. Kemudian Nabi letak di kepalanya tiga kali. Boleh? Faham tak? Tak faham kat tangan? Okay. Yang kedua, mencuci tangan. Memulakan dengan berwuduk, kemudian membasuh kepala dan seterusnya seluruh anggota badan. Nampak? An Aisyah radhiyallahu anha zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghtasala min al-janabati bada'a fa ghassala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fa yukhallilu biha usula sya'rihi. Ha, tuan-tuan. Tentu tuan-tuan tolong perbetul sikit. Nah, salih ala sayyid Muhammad. Bukan sya'arihi, tapi sya'rihi. Tanda mati atau ain. Thumma yasubu ala ra'sihi thalatha qurafin biyadaihi thumma yufidhul ma'a ala jildihi kullihi. Nampak ada tempat betul hari ini? Nah, sya'arihi itu jadi sya'rihi. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi isteri Nabi SAW katanya, bahawa jika Nabi SAW mandi junub, baginda memulainya dengan mencuci kedua tapak tangannya. Okey, yang ni nak try buat. Balik lagi buat. Tapi Ustaz, ni cerita mandi janabah Ustaz. Ya, specifically Nabi buat bila Nabi SAW mandi janabah. Namun,
tak jadi masalah kalau kita nak buat cara yang sama untuk mandi-mandi kita yang biasa. Nah, mula-mula sekali buat apa? Cuci tangan dulu. Nabi mandi dalam bekas kecil tu. Kita mandi pakai shower pun tak apa. Buka shower tu, basuh tangan dulu. Nah, niat ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi buat apa? Salih alaihi Muhammad. Thumma salih alaihi Muhammad. Nabi mencuci, kemudian Nabi berwuduk sebagaimana wuduknya untuk solat. Basuh tangan, kumuk-kumuk, basuh muka, basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki. Macam nak solat betul. Kemudian pakai ayat apa? Pakai ayat syawar itulah. Kalau ada pipe asing ke tak apa. Kalau rasa malas tu pakai ayat syawar itulah. Yang itulah saya duk buat pun. Kemudian tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Kemudian baginda memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menggosokkan ke kulit kepalanya. Nampak? Nabi ambil air tu di dalam bekas tu, kemudian Nabi gosok di kepalanya. Dalam hadis riwayat yang awal tadi, 3 kali Nabi buat. Jadi kita nampak macam mana ni? Ambil tadah air tu, tak atas kepala. Ambil tu, nak ikut sunnah Nabi SAW. Ataupun malas sangat, letak kepala shower tu. Tiga kali. Buatlah macam mana pun, janji tak air atas kepala. Kemudian salih ala Sayyid Muhammad, baginda menyeramkan air ke atas kepalanya dengan cedokkan kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian barulah baginda mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Boleh tak nak buat macam ni? Apa ni tak bunyi pun ni? Boleh ke tak boleh ni? Tak boleh nak buat macam tu. Memang duk buat selama ni pun macam tu je. Tak masuk kepala pun Ustaz. Mandi sekali aja. Tapi tak dapat macam Nabi SAW buat lah. Apa kelebihan dia Ustaz? Tak tahu. Tapi Nabi buat lah dapat pahala sunnah. Ittiba' li Rasulillah SAW. Kita ikut cara Nabi SAW buat. Pasal apa yang Nabi SAW ambil tak kepala dia? Pasal apa tak letak atas bau dia ke tak kaki? Tak tahu Nabi SAW tak atas kepala, kita ikut sudah lah. Dia panggil ta'abudi. Tahu ta'abudi? Ta'abudi ni turut perintah aja. Tak payah question banyak-banyak. Tak tahu kot nanti ada doktor-doktor mana. Nah, doktor. Tahu tak pasal apa? Basuh kaki dengan kepala dulu okey dah. Saya duduk tanya juga, basuh kaki dulu ke kepala dulu ke? Dia kata, sama je. Dia kata, saya semak. Maka tuan-tuan, saya semak. Tapi, Nabi buat macam tu. Buat je lah. Macam tu lah. Bukan maksud basuh kepala macam tu. Tak. Dia ambil, Nabi SAW ambil air di tapak tangan dia, kemudian dia letak atas kepala dia. Macam tu je, dekat tu je. 3 kali. So, praktikalnya kita buat macam mana? Mula-mula sekali masuk ke bilik air. Itu pun nak cerita juga. Tutup pintu. Sampai macam tu dah kena ajak kan. Faham tak Ustaz? Sekali ada orang nampak tadi. Masuk dalam bilik air. Kemudian, salih alaihi Muhammad. Mula first step, mula-mula sekali. Basuh tangan lo. Bersih tangan Ustaz. Basuh je lah. Nabi SAW buat. Kita buat je lah kan. Basuh tangan. Kemudian, ambil wuduk. Ambil wuduk, sama ada ambil wuduk macam sempurna macam kita dah ambil wuduk ataupun ambil yang wajib ya. Masuk muka, masuk lengan, masuk kepala, masuk kaki. Kemudian tadah air, ambil air di tapak tangan tu, kemudian letak atas kepala. 1, 2, gosok-gosok atas kepala dia. 3 kali. Kemudian baru mandi habis semua sampai ke kaki. Ini praktikal yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau buat niat nak tiru perbuatan Nabi SAW, ada pahala dia. Mana Syekh? Nak sempu, nak pakai sempu ke Ustaz? Tu pun nak tanya saya. Pakailah rasa nak pakai, pakai. Tak mau pakai. Nak sabun ke Ustaz? Sabun pun nak tanya. Pakailah sabun. Tak mau pakai pun tak apa. Mandi koboi. Mana? Baik Ustaz Zahid Ma'an. Tuan-tuan yang sekalian, salih ala Zahid Ma'an. Faham? Itu cara Nabi SAW. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Ada sikit tambahan. Membersihkan tangan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Berwuduk, membasuh kepala, kemudian membersihkan seluruh tubuh. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Qalas
Maimunah. Siapa Maimunah ni? Isteri Nabi SAW. Nampak? Kalau cerita pasal mandi ni, biasa isteri Nabi SAW akan cerita. Pasal apa? Pasal isteri Nabi SAW. Inilah kepentingan isteri-isteri Nabi SAW. Ada isteri Nabi yang tua. Ada isteri Nabi yang sangat muda. Pasal apa ulama duduk? Pasal apa Allah perintah Nabi untuk berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha? Sebab Aisyah ni orang muda. Sebab dengan orang muda ni, Salih Aisyah Muhammad, dia dapat ambil banyak ilmu dan pengajaran daripada perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang dia boleh sampaikan kepada orang selepas kewafatan Nabi SAW. Dia hidup 40 tahun selepas Nabi SAW wafat. So banyak ilmu yang kita boleh ambil daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang tak boleh nak ambil daripada sahabat-sahabat yang lain. Walau ada sahabat yang lain yang hidup selepas pada tu, tapi mereka tak tahu apa yang jadi dalam rumah Nabi SAW melainkan isteri-isteri Nabi SAW. Faham tak? Maka Ustaz Syamad, itulah kepentingan isteri-isteri Nabi SAW. Ustaz Syamad, terutamanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Qalat Maimunah wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bih fa afragha ala yadayhi faghasalahuma marratayn aw thalathan summa afragha bi yaminihi ala shimalihi faghasala madhakirahu thumma dalaka yadahu bil ard summa madmadha واستنشق ثم غسل وجهه بيديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه أو كما قال رواه البخاري ومسلم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak isteri Nabi SAW khidmat dengan Rasulullah SAW. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu baginda menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci kedua-dua tangannya sebanyak dua ataupun tiga kali. First step, step yang pertama cuci tangan dulu. Apa hal sekalipun. Kemudian salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu dengan tangan kanannya dia menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian baginda mencuci kemaluan dia. Okey, ambil air daripada tangan kanan, kemudian salli ala Sayyidina Muhammad, pegang kanan, tuang ke tangan kiri. Daripada tangan kiri cuci kemaluan. Ingat, makruh pegang kemaluan dengan tangan kanan. Faham tak ni? Nak cuci kemaluan, pegang kemaluan dengan tangan kiri. Tangan kiri ialah tangan untuk urusan benda-benda kotor. Tangan kanan ialah urusan benda-benda suci, salih alaihi Muhammad, dan perhiasan-perhiasan. Maka tak sesuai perhiasan diletakkan di tangan kiri. Sesuainya perhiasan diletakkan di tangan kanan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sunat hukumnya meletakkan cincin-cincin di tangan kanan. Sebab sesuainya tangan kanan dengan perhiasan jika nak dibandingkan dengan tangan kiri. Faham tak ni, Azimat? Tapi kita biasa pakai cincin tangan kiri. Di tangan kiri kita duduk banyak buat urusan-urusan kotak lagi kan. Mereka buat koti canai macam tu, pakai cincin besar. Faham tak ni? 3-4 cincin dia pakai aku tu. Lepas tu duk buat roti canai macam tu. Lepas tu nak terkencing, lepas tu nak berak, lepas tu pergi toilet. Lepas tu dia buat urusan kat toilet dia. Kemudian tuan-tuan subhanallah, keluar-keluar tuan-tuan dia picit pula roti canai kita tu. Lepas tu tuan-tuan makan sedaplah kedai roti canai ni, subhanallah. Mau tak sedap tuan-tuan, dia letak extra gravy. Subhanallah, sahabat tuan-tuan. Jadi biasanya kita ni tuan-tuan, kita mengaji insya-Allah. Tuan-tuan cuba didik anak-anak kita tu. Kita suruh kita anak-anak pegang, ajak anak kita untuk pegang makanan, pegang tangan kanan. Anak kita pegang tangan kiri, kanan. Nabi SAW pernah ada seorang sahabat main-main masuk-masuk, dia ambil tangan kiri. Nabi pegang, Nabi tarik tangan dia. Kita pegang tangan kanan, makan tangan kiri, makan dengan syaitan.
Tapi tuan-tuan makan tangan kanan sungguh. Tapi minum tangan kiri. Masa nak? Kita punya nak jaga ni tuan-tuan. Kadang makan cik. Dia panggil apa? Exclusive. Exclusive lah. Untuk fork. Spoon. Spoon belah mana? Spoon belah sini. Fork belah sini. Knife belah mana? Knife. Knife belah ni. Betul tak ni? Memang tak pernah makan kat hotel ke? Oh, boleh. Faham tak ni? Oh, fork, spoon. Fork belah sini. Spoon belah sini. Fork belah sini. Kan? Kemudian Ustaz Ahmad, knife. Pisau belah sini. Kemudian Ustaz Ahmad, tuan-tuan. Ni, gelas. Kiri. Ni semua ada cerita ni tuan-tuan. Apa ada cerita? Ustaz Ahmad. Lepas tu kita pun makan. Kalau makan steak. Ustaz Ahmad, makan daging kan. Bukan makan chopstick. Chopstick tu. Dia orang kampung main. Kita sini makan steak. Chopstick satu. Chopstick lagi, minta lipstick. Ni, potong tangan kanan. Lepas tu, masuk mulut. Tangan kiri. Subhanallah. Bila masuk mulut tangan kiri, dia makan dengan syaitan. Ya, lelok. Habis nak buat macam mana, Ustaz? Potong. Lepas tu, ambillah tangan kanan untuk makan. Boleh tak? Rasa nak sedap lagi, angkat tu, tokok tu lagi sedap. Tak cia try semua. Allah kira apa, malu-malu apa, buat tak tahu. Jangan tarik lagi, best tuan-tuan. Tinggal tulang-tulang. Lagi sedap. Tuan-tuan, Ustaz Ismat. Baik. Kemudian Ustaz Ismat, minum. Minum tangan kiri ke tangan kanan? Nak minum betul-betul makan tangan kiri ke tangan kanan? Kanan. Pasal apa minum tangan kiri? Kotoklah Ustaz. Kotok boleh basuh. Tengok ni. Tapi minum dengan syaitan. Nabi larang. Nabi sangat marah orang minum dengan tangan kiri. Makan dan minum tangan kiri. Nabi suruh makan dan minum tangan kanan. Tapi segini Ustaz ni dibekal kotok semua. Pegang tangan kiri. Ha. Lepas tu ampu. Okey, saya nak tanya. Nah, Zaman. Kalau buat macam ni, pegang macam ni, tangan kiri, ampu tangan kanan. Ampu bahasa kita lah, bahasa kita. Kalau bahasa kampung saya, dia panggil support. Kalau support dengan min ni, yang mana yang utama? Min lah utama kan? Okay, kalau yang ni min dengan support, yang mana satu? Kiri ke kanan? Yang mana yang min? Kiri min, yang ni support. Maksud ni secondary. Jadi sebenarnya kita minum pakai tangan kanan ke tangan kiri macam ni? Tangan kiri. Tok Guru saya kata apa? Hang nak tipu siapa? Dia kata itu. Ni nak tipu siapa ni? Nak tipu siapa ni buat macam ni? Maka peganglah tangan kanan, apa masalahnya? Kotok, basuhlah sekejap. Bukan nak kusing orang pun, kita nak minum sorang-sorang kot. Lainlah cawat tu sekejap. Minum sekejap, pas kat orang, kau nak minum pula. Kena pas kat tu. Lainlah macam tu kot, jadi macam tu. Tapi dah, saya cakap. Kita nak minum, kita sorang-sorang. Faham ni? Tuan-tuan nak jaga table manners. Kan? Ataupun tuan-tuan nak jaga apa yang Nabi SAW pesan dekat kita. Yang mana satu? Jadi Ustaz Ahmad, tuan-tuan, kita buat table manners yang Nabi ajak dekat kita. Apa table manners yang Nabi ajak kita? Makan, minum tangan kanan. Itu manners dia. Anak ni. Ya. Nak tunjuk barang kat orang. Nak hulur barang. Hulur tangan kanan. Itu beradab. Nah, faham tak? Ada makanan kat tangan. Bersihkan pun tak apa. Faham tak bagi? Takkan nak bagi tangan kiri. Boleh bagi tangan kiri. Cuma tak apa nak adab lah. Tak apa nak cantik. Lepas tu kita, minta maaf lah tangan kiri. Okey. Tak masalah apa dia sebut macam tu. Lagi satu, kita nak ambil lauk. Kita nak ambil lauk. Lauk yang duduk dekat depan kan? Sana. Nak ambil lauk. Nak ambil lauk tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kanan lah. Saya tak tahu nak buat macam mana. Macam mana nak didik kita ni? Kita masuk semuanya kotok. Lah, kotok apa? Itu makanan. Tuan-tuan, nanti kita akan masuk dalam bab makan. Nabi SAW suruh kita, Nabi SAW, kutip makanan yang jatuh.
Tuan-tuan, tuan-tuan gamak tak nak kata apa? Kotaknya. Ada nak kata begitu? Nabi SAW suruh. Nabi kata tak tahu dekat mana berkat dia. Jatuh. Tapi tengoklah jatuh kat mana sampai jatuh kat tatik. Pergi makan kenduri tengok jatuh kat tatik. Nabi kata kutip-kutip surah dia. Kutip-kutip. Tengoklah kalau kotak sangat. Kalau sampai tak boleh nak makan tu janganlah kutip. Tapi sekat jatuh atas meja. Aku boleh kutip tak? Ambil kutip, kata Nabi SAW, kita tak tahu dekat mana berkatnya. Kemudian Nabi SAW suruh kita bersihkan dalam plate tu, ada yang jilat pinggan. Nanti kita akan jumpa. Nanti kita akan jumpa. Loh, subhanallah. Tuan-tuan, kebulurnya. Kebulur. Kebulur ni bahasa orang utara kita kebulur. Kebulur ni macam teruk sangat. Mai tukar bahasa kita ni, kebulurnya. Teruklah, subhanallah. Tak, Nabi ajak macam tu untuk bersihkan seluruh pinggan tu. Sebab bila kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, engkau berkatilah rezeki yang engkau kurniakan pada kami ini. Kita tak tahu rezeki tu duduk kat mana sebenarnya. Berkat tu duduk kat mana. Mungkin yang duduk dekat dalam pinggan yang dah kita makan. Mungkin yang saki-baki yang jatuh tepi-tepi tu. Atau mungkin tertinggal tu. Tuan-tuan, kita, okay, dia ajak kita buat macam ni. Ulama ajak kita. Lepas makan, salih alaihi Muhammad, ambil air minum, kita minum kan. Ni basuh tangan sikit dekat dalam pinggan tu. Ni buat tu. Kemudian, dah basuh tangan tu, bersihlah tangan kita tu. Jilat-jilat jari kan, jilat-jilat jari apa semua. Kemudian ada air basuh. Jangan basuh banyak-banyak benda tu, tak basuh sikit lah. Kemudian Tuan Muhammad Muhammad, tu dihirup pula tu daripada pinggan tu. Kita kata apa? Kotoknya. Saya nak tanya, kat mana yang kotak? Cuba explain kat saya, kat mana yang kotak? Ayak yang kita basuh tadi, ayak apa? Ayak minum. Yang duduk kat tangan kita ni apa? Najis ke? Dah, makanan kita. Yang kita makan tadi ni. Yang duduk dalam pinggan saki-baki tu apa? Tu makanan. Habis dekat mana yang kotornya? Dia lebih kepada apa? Perasaan ni kan. Kotaknya. Tak, macam itulah dia ajak kat kita. Untuk kita bersihkan seluruh plate kita, pinggan kita tu untuk kita makan. Faham macam mana? Pergi sampai ke situ pula dah. Cerita makan tangan kanan. Tolonglah tuan-tuan, tolong ajak kita, ajak diri kita, ajak anak-anak kita untuk makan, minum tangan kanan. Makan tu insyaAllah dah kot. Kat minum tu. Tuan-tuan, kita pakai fork spoon, kita pakai sudu garpu kan, ajak anak kita cik. Duduk ya, tegak badan ya, duduk macam tu, tegak badan. Ini fork, ini spoon kan, makan. Faham tak? Jangan bunyi ini sampai beringgut punya, kata 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 kata. Oh, ada earthquake kata 6.8 skala Richter. Makan betul, kata 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 beringgut habis. Faham tak? Kupas udang pun, pelanting udang di meja sebelah. Dan sempat jadi salih alaihi Muhammad, tuan-tuan, dia ajak anak kita makan manis. Nabi SAW makan dengan jari. Makan menggunakan jari. Kalau nak cerita eksklusif, tak eksklusif tu apa? Kata apa? Ini exclusively for you. Kalau exclusively for me, maksud dia untuk saya lah, bukan untuk orang lain lah. Tu baru eksklusif. Kalau sudu garpu ni bukan eksklusif dah. Kita makan, sebelum tadi entah siapa makan, rasa macam, oh sedapnya laksa ni, terik. Bukan main lagi. Tadi ada orang sebelum kita, entah siapa-siapa, dia pun macam tu. Guna sudu kita tu, tarik macam tu juga. Tak faham ni. Tapi kalau tangan ni tangan kita-kita je. Paling masuk mulut kita. Faham ni? Atau paling tidak orang yang kita sayang. Anak kita suap dia. Ataupun suami kita. Tu cerita baru kahwin dulu lah. Dah tak ada lah. Sekarang ni kalau suap suami kita, buang tabiat ke apa, nak mati apa bini aku ni. Paling tidak masuk kepada tangan mulut orang yang kita sayang aja. Ini baru eksklusif. Sebab tu, tuan-tuan nak makan, tuan-tuan nak dapat pahala sunnah, makan dengan tangan. Tuan-tuan pergi makan dekat hotel, boleh tak makan dengan tangan? Boleh ada, dia kata, mana boleh makan tangan? No, keluar. Tak ada, tuan-tuan nak makan tangan, makan lah, tak ada masalah apa. Pasal table manners. Kan? Saya lebih prefer untuk pegang kepada apa yang Nabi SAW ajak dekat kita. Sebab setiap perbuatan Nabi mesti ada hikmah dia.
Mana? Kalau kita makan dengan tangan, nanti kita boleh jilat jari kita. Jilat jari dapat pahala. Makan dapat pahala. Makan tangan kanan dapat pahala. Jilat jari dapat pahala. Jari. Mana cuman? Jilat jari. Pasal apa jilat jari? Saya tak tahulah tuan-tuan. Dia duk buat kajian. Dia duk sebut ada enzim-enzim di celah-celah jari, di celah-celah kuku ni yang akan membantu untuk penghadaman dan apa sebagainya. Wallahu'alam, kita tak tahu. Tapi ajak anak-anak kita tu perbuatan-perbuatan sunnah Nabi SAW waktu Nabi SAW makan. Nabi makan tiga jari, nanti kita akan jumpa. Ha, nak? Nak makan nasi macam mana tiga jari Ustaz? Dapat tiga biji nasi. Nabi makan tiga jari sebab Nabi makan roti. Kalau kita makan nasi, tak payahlah guna tiga jari. Gunalah lima jari, tak ada masalah. Faham tak, Ustaz? Nah. Habis Ustaz, nak makan laksa, Ustaz, takkan nak makan dengan tangan, jenuh Ustaz. Tak lah, kalau makan laksa dan yang benda yang berkuah, gunalah sudu garpu. Guna dia panggil common sense lah. Tetapi semaksimum mungkin yang mana kita mampu untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW, buatlah. Sebab inilah peluang kita untuk buat. Dulu kita tak buat, dulu kita hidup pada zaman-zaman kita yang kita tak kenal sunnah Nabi itu apa. Bila ni dah kita dah mula belajar dah, semaksimum mungkin kita cubalah untuk buat. Anak saya seorang tu tuan-tuan, dia sampai dia tak reti, dia tak pandai nak guna sudu garpu. Dia makan cakwetau dengan tangan, tu cakwetau yang ada kuah-kuah tu. Habis dengan laksa pun dia makan dengan tangan, kata hang pakailah sudu, pakai dia tak pandai sampai dia tak reti macam tu. Biar pilah, tak apalah Muhammad. Tuan-tuan, sebab kalau boleh kita nak didik dia macam mana Nabi SAW buat. Faham tak? Bukan sekat kita nak didik anak-anak kita tu sama. Baik tuan-tuan sekalian. Tapi urusan-urusan yang kotor, tangan kiri. Pegang kemaluan, cuci, najis. Sekalian sekalian. Sebab tu perhiasan. Sebab benda, bila benda kotor, ada perhiasan kat tu, takut sekali dia terkena kotoran tersebut. Maka sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Afdal cincin-cincin dipakai di tangan kanan. Ya Ustaz Syamad. Ha. Supaya tak terkena dengan kotoran tersebut. Bukan sekat cincin, jam. Tok Guru selalu kata. Pakailah jam tangan kanan. Sebab dia kata, tangan ni kan, kanan ni kan perhiasan. Jadi kita beli jam tu sebenarnya untuk perhiasan kita. Kan kita pilih jam cantik-cantik pakai tangan kanan. Tapi tak salah pakai tangan kiri. Ustaz hidup marah saya pula. Kata ni, Ustaz ni dah bermain pahaman apa pula ni. Wajib pakai jam tangan kiri, tangan kanan. Tak wajib. Cuma sesuai duduknya perhiasan pada tangan yang sesuai untuk perhiasan dengan kanan. Faham ni? Waktu Tok Guru saya duduk ceramah tu kan. Kita duduk pasal pakai jam tangan kiri duduk biasa. Dia kata, pakailah jam tangan kanan. Tunduk, sembunyi-sembunyi tu kat jam. Dekat kali kata. Sembunyi-sembunyi kali tu sebab takut dia perhati. Sagi sebab lepas tu keluar-keluar lagi duk cari jam. Tak ada. Dia tak biasa. Jadi biasa-biasakanlah apa-apa perhiasan, pakailah di sebelah tangan kanan. Pun begitu saya nak ulang lagi sekali, tak salah pun pakai tangan kiri. Ada ulama-ulama tok-tok guru pun pakai jam tangan kiri sebab dah biasa dengan tangan, pakai jam tangan kiri tu macam dah common, dah jadi uruf kita, orang-orang semua pakai jam tangan kiri. Kan Azimat? Tapi kita nak sesuaikan pakaian itu, perhiasan itu dengan tangan kanan, maka pakailah tangan kanan, tak ada masalah pun. Faham tak ni Azimat? Ustaz hidup main pula, Ustaz buat keluar fatwa apa pula ni. Dah saja nak sebut. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian tak biar. Mencuci kemaluannya, setelah itu baginda menggosokkan tangannya ke tanah, kemudian baginda berkumur-kumur. Selepas Nabi SAW ambil basuh tangan kiri dia tu dengan basuh kemaluan dia, kemudian Nabi menggosokkan tangannya ke tanah. Gosok tangannya ke tanah, salih Allah Muhammad, yang tanah ni akan mencuci. Tuan-tuan, semalam, baru semalam atau dua hari lepas saya dapat video kajian yang dibuat. Nabi SAW sebut bila anjing jilat bekas, maka basuhlah dengan tujuh basuhan, yang salah satunya dengan air tanah. Dia buat kajian, rupa-rupanya tuan-tuan, dalam tanah ni dia ada chemical yang dia dapat membunuh kuman, yang kuman itu hanya ada pada liur anjing. Dan salih Allah Muhammad, tuan-tuan, pH, apa pH tu? Bukan perkataan harapan.
tu yang apa pH kulit kan 6.5 lah apa 5.5 lah apa benda tu saya pun tak tahu tu kan. Yang perfectnya ialah apa yang ada dalam tanah. Sebab tu bila kita salat semak tuan-tuan terkena najis najis berat, Nabi SAW suruh basuh dengan menggunakan tanah. Jadi Nabi SAW salat semak Muhammad tuan-tuan bila selepas Nabi SAW basuh kemaluannya dengan tangan kiri, dia akan gosokkan tangan dia dengan tanah. Kita lah ni tak lah mana nak cari tanah dalam rumah kita tu, bila ayak kita mana ada tanah, tak lah sedalah. Maka tuan-tuan basuhlah dengan sabun. Sekadar nak cuci tangan tu, basuh sabun daripada kotoran tu. Kemudian selepas daripada tu Nabi SAW pun membasuh salih ala sayyid Muhammad berkumur-kumur dan memasuk air ke dalam hidung. Ini Nabi buat apa ni? Dah start apa ni? Start wuduk lah. Kumur-kumur, Nabi cuci hidung dia. Kemudian Nabi SAW pun salih sayyid memasukkan air ke dalam hidung. Lalu baginda membasuh mukanya dan kedua tangannya. Kemudian baginda membasuh kepalanya 3 kali. Nampak? Daripada wuduk tu sampai kat kepala Nabi basuh 3 kali. Dah start balik dah sequence untuk mandi dia ni. Kemudian salih Ahmad barulah Nabi mencurahkan air ke seluruh badannya. Setelah itu baginda bergeser daripada posisi semula lalu mencuci tapak kakinya. Selepas Nabi basuh badannya dah siap mandi, Nabi pindah tempat. Di situ baru Nabi SAW komplitkan wuduknya dengan basuh kaki. Nampak tak? Jadi yang ni salah satu dia beza dia ialah dia simpan bahagian kaki itu di hujung mandi itu. Faham ke ni? Macam duk confused, macam keluar question mark kat atas ni macam duk nampak. Paling tidak buat macam yang kedua tadilah. Daripada hadis ni kita nampak time mana time untuk kita cuci kemaluan. Selepas kita basuh tangan, kita duduk cuci kemaluan. Orang perempuan berhati-hati. Kita ni okey kot, duduk mengaji dah. Kadang-kadang anak-anak kita sampai dah kahwin pun tak tahu nak mandi wajib macam mana. Susah hati tu tuan-tuan. Nah, baru-baru ni dekat Parit Buntak. Budak umur 18 tahun, budak perempuan. Salih Alisya Muhammad. Dia bersalin dalam tandas rumah dia. 6 jam duduk dalam tandas. Duduk dalam rumah sekali dengan mak ayah dia. Mak ayah dia pun tak tahu kata dia mengandung. Kadang-kadang fikir macam mana. Selama beberapa bulan tu saya ingat dia duduk. Mungkin mak ayah sibuk ke apa tak tahu. Tak duduk sekali nak bersembang apa ke. Mesti-mesti duduk sibuk. Hari dia bersalin tu, dia bersalin sorang-sorang dekat dalam tandas. Tuan-tuan Syekhman, bila bersalin tu 6 jam, anak dah beranak tu, dia duduk dalam tandas sorang-sorang, nak buat macam mana. Mak ayah ada ni kat luar. Dia tarik tali pusat tu. Tarik-tarik. Lepas tu mati budak tu, baby tu mati. Dia pula bleeding. Darah banyak. Kemudian dia pun dah pucat dah, biru dah. Ayah dia pecahkan pintu, ambil pergi hospital, meninggal kat hospital lah. Ini suasana kita duk risau apa duk jadi. Sekarang ni tuan-tuan, salih ala sayyid Muhammad. Di semalam pun ada perbahasan dalam parlimen yang mencadangkan dan dicadangkan untuk di salih ala sayyid Muhammad disediakan pendidikan seks kepada pelajar-pelajar kita di sekolah. Kemudian kempen-kempen untuk menggunakan kondom dan sebagainya. Saya risaulah tuan-tuan, kita duk bagi. Faham tak? Itulah kerisauan kita daripada kita nak blok. Jangan buat, tapi kita nak sediakan. Okey, dah nak buat juga, dia kata nak buat macam mana? Kita tak boleh nak halang budak-budak kita ni, dia pun nak buat juga. Tak apa, kita sediakan kondom, kita ajak mereka untuk seks selamat. Saya risaulah, takut lagi. Jadi ikut lain kan Azman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu fitnah kita lah akhir zaman ni, kita nak buat macam mana? Kita duduk pada waktu dia kan. Semula pula beberapa hari lepas pula mahkamah masih duduk bincangkan tentang bin ataupun binti kepada bapa yang nak luar nikah ni.
bercanggah dengan majlis fatwa. Majlis fatwa kita tak boleh, Islam tak bagi, sebab dia akan jadi confuse. Bapa tu tak boleh jadi wali dekat budak tu. Kalau dia bin kepada bapa tu, maksudnya dia tak ada nothing to prove yang itu bukan anak dia. Walau tak boleh. Kalau dia mewalikan budak tu, akhirnya apa akan jadi? Mungkin perkahwinan tu tak sah, akan jadi macam. Jadi Ustaz Simak, tuan-tuan, jadi kita risau benda-benda yang macam ni. Nah, Ustaz Simak, jadi kita doakan supaya benda-benda tak berlaku lah. Dia akan jadi. Jadi kita risau. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita duduk pada zaman, pada waktu manusia duduk dalam kejahilan. Itu jahil. Susah duduk bincang. Tak payah duduk bincang benda-benda agama, benda-benda tinggi-tinggi tu. Benda-benda basic, mandi wajib pun tak tahu ni. Mandi wajib tak tahu, Ustaz Simak. Faham tak? Muslimat, tuan-tuan. Kalau Muslimat, bila mandi wajib, kena duduk bertinggung. Ada bahagian dia kena duduk bertinggung. Pasal kalau tak bertinggung, ada bahagian yang tak boleh nak capai air. Tak akan sampai air. Mau nak Ustaz Simak? Loh, makcik duduk mandi lama dah, Ustaz. Tak payah duduk bertinggung pun. Ni baru hari ni dengar, dia kata. Makcik umur berapa? Dah 70 dah, Ustaz. Haid pun tak ada dah, lama dah tak mandi wajib. Pak Long pun mati lama dah. Tuan-tuan Ustaz, tak payah cerita kita. Anak-anak kita tu, Allah, tuan-tuan Ustaz. Jadi subhanallah, risau kita ni. Nah, jadi benda-benda tu benda-benda basic sahaja. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, tujuan mencuci tangan terlebih dahulu di sini ialah untuk membersihkan tangan daripada kotoran. Juga kerana mandi tersebut dilakukan setelah bangun daripada tidur. Jadi kita tak tahu dekat mana tangan kita tu kita letakkan. Baik. Bab yang berikutnya, bab membersih gigi. Bila kita bangun daripada tidur, bersih gigi. Ada beberapa waktu yang disunatkan kepada kita untuk membersihkan gigi, bukan sekat tidur saja. Nah, ada beberapa waktu. Yang pertamanya ketika bangun daripada tidur lah, bersih gigi. Yang kedua ketika kita nak tidur, bersih gigi. Yang ketiga ketika kita nak melakukan ibadat-ibadat sunat, terutamanya solat ataupun membaca Quran. Solat ataupun membaca Quran. Yang berikutnya ialah apabila kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak pi berjumpa dengan orang, ada nak muamalah dengan orang, kita bersihkan gigi kita. Sallallahu alaihi wasallam itu pernah, Nabi SAW pernah seorang lelaki mai, tuan-tuan sekalian, Ustaz Ahmad, gigi dia kekuningan. Nampak kuning gigi tu. Nabi SAW kata, pi cuci, bersihkan gigi kamu. Kita ni tuan-tuan, semua kita ni, kullukum da'i. Setiap pada kita ni da'i. Tahu da'i? Bukan kena masuk TV nak jadi da'i ni. Semua kita ni memang da'i dah. Da'i ni pendakwah. Semua pada kita ni. Saya ni Ustaz, bukan Ustaz baru nak start. Tu pun tak pernah hidup Ustaz. Dia kata. Tuan-tuan, tak bukan tunggu jadi Ustaz nak dakwah. Paling tidak, dia panggil dakwah bilhal. Tak dakwah bilhal. Dakwah bilhal ni dakwah dengan perbuatan. Nabi SAW bila nak berjumpa dengan orang, Nabi akan berpakaian dengan pakaian yang paling segak. Smart. Sebab apa? Sebab Nabi nak jual produk. Apa produk Nabi? Islam. Kalau tuan-tuan jual produk, produk jerawat. Produk tuan-tuan tu, pakai tu hilang jerawat. Mana? Tuan-tuan pergi pasar raya tengok. Tengok muka kita ada jerawat. Dia kata, adik-adik mai sini, adik mai sini. Adik. Muka adik banyak jerawat ni. Ni, pakailah produk saya ni. Produk saya ni, kalau adik pakai, 3 hari, confirm hilang jerawat. Tapi kita tengok muka dia. Mana? Jerawat batu, kayu, tembaga, semua ada kat muka dia. Tuan rasa kita nak beli tak produk dia? Tak belilah produk ni. Sebab dia tak melambangkan apa yang dia jual. Mana Zaman? Belilah produk saya ni, ni. Produk saya ni dapat kurus-kurus. Seminggu pakai garanti kurus. Kita tengok dia pun kurang sikit pada PTS 3 pintu ya. Dia tak represent produk yang dia jual. Maka orang tak berminat untuk beli. Macam tu kita dengan Islam. Kita semua jual produk tu nama Islam. Orang tengok kita sepatutnya orang berkenan dengan Islam. Orang tengok akhlak kita, orang tengok percakapan kita, orang tengok amanah kita, orang tengok dengan kelakuan-kelakuan kita. Orang kata, orang akan cenderung, orang akan minat dengan Islam. Tapi kita jadi fitnah balik pada Islam. Kadang-kadang mai duk dakwah tuan-tuan, pakai baju kusuk masai, tak berayun, bau busuk kadang-kadang. Mana zaman? Baju putih kuning kat sini, kuning.
Dia duduk dakwah aja orang, mailah masuk Islam, mailah masuk Islam. Orang yang dia dakwah tu pakai kot, pakai tie smart. Kata, eh kalau aku masuk Islam lagi, aku kena jadi lagu ni ke? Kata, masuk Islam. Korang janggut serabut. Faham tak? Nabi smart. Nabi akan sikat rambut, letak minyak rambut cantik-cantik, minyakkan janggut dia. Nabi pakai jubah cantik sampai Nabi tanya Aisyah, wah Aisyah, macam mana abang hari ni, okey tak? Aisyah kata, tidak ada laki-laki yang lebih segak daripada kamu, wahai Rasulullah. Tu isteri Nabi. Kalau kita, laki kita tanya aku tu, keluar-keluar rumah, macam mana abang ni, okey tak ni? Ha, tu adalah tu. Ha, tu kita. Dia kata, dak, abang nak pergi dakwah. Dakwah-dakwah juga. Faham tak? Dengan kisah pilih macam, dak, kawan abang Jamil tu nak kahwin. Mana butang baju abang, Pak. Tuan-tuan, jadi subhanallah, sari Allah saya buat tuan-tuan, kita represent produk kita, nama dia Islam. Maka tuan-tuan, watak dan kelakuan kita sebenarnya represent apa yang kita bawa. Tengok tuan-tuan dengan gigi pun kuning, faham, tak berjaga, saya orang pun tak berkenan dengan Islam. Faham tak, saya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Maka antara benda yang Nabi SAW ajak kita, bersih gigi. As-siwak, itu maksud membersihkan gigi, lidah dan mulut. Kalau sebut as-siwak, itu maksud dia membersihkan gigi, lidah dan mulut dengan satu benda yang kesat. Walaupun hanya sekadar secebis kain. Ambil kain, kan? Gosok gigi, dah itu pun sudah dipanggil sebagai as-siwak. Oh, siwak tu bukan kayu sugi tu, Ustaz. Kayu sugi itu kayu arak. Kalau pakai buruh gigi, Ustaz, kami pakai buruh gigi, Ustaz, dapat pahala bersih gigi. Itu asiwak. Ubat gigi, asiwak. Buruh dawai, Ustaz, tu luruh gigi. Ini. Apa saja benda yang kesat yang membersihkan gigi, mulut dan lidah kita, dia panggil asiwak. Tapi dapat dah satu pahala sunnah. Tapi kalau pakai kayu sugi itu macam Nabi SAW pakai, dapat lagi satu pahala sunnah. Boleh faham ni? Saya duduk cerita tu. Baik, tuan-tuan sekalian. Apa kelebihan as-siwak? Jadi kita pakai siwak ni, salah satu daripada satu riwayat menyebutkan, as-salatu bisiwakin khairan sab'i solatan bila siwak. Sembahyang yang kita gosok gigi dengan dia, siwak tu, pahalanya 70 kali ganda lebih hebat daripada sembahyang yang tak gosok gigi. Sembahyang kita gosok gigi, tak gosok gigi, pahala 70 tu. Macam sembahyang 70 kali kot. Faham tak? Bandingan dengan siapa? Bukan bandingan dengan orang lain. Bandingan dengan kita punya sembahyang sendiri. Tadi kita sembahyang zuhur, gosok gigi. Sembahyang asar, tak gosok gigi. Sembahyang zuhur kita 70 kali ganda lebih hebat daripada sembahyang asar kita. Faham tak ni? Bukan banding dengan orang lain. Kawan ni, walau kita gosok gigi sampai nak roboh gigi-gigi. Dia sebelah kita tak gosok gigi pun sebab dia tak ada gigi. Tapi semayangnya khusyuk, elok. Sudah pasti semayang dia lebih hebat daripada semayang kita. Ini bandingan kita dengan kita sendiri yang tadi gosok gigi tak gosok. 70 kali ganda. Banyak tu. Faham ni? Pasal apa gosok gigi tu disunatkan ketika nak beribadat, nak semayang? Sebab kita nak menghadap King of all the kings. Tengok ni. Nak menghadap raja kepada segala raja. Kalau tuan-tuan nak pergi menghadap sultan pun, takkan tak gosok gigi pergi jumpa sultan. Mana sultan main ambil pingat. Kadang-kadang tuan-tuan nak semayang, ada orang semayang tuan-tuan buat muka macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan jumpa tu. Macam buat muka. Semayang elok sudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mayang elok. Oh tak boleh usah nak dapat khusyuk tu. Eh tuan-tuan boleh bayang tak jumpa sultan yang itu. Dijemput untuk mengambil pingat Datuk Seri. Contoh kan. Dia pun pergi jumpa sultan. Dia, terima kasih. Agak sultan buat muka. Ha ni pasal apa? Macam orang cacat. Teruk-teruk semayang. Elok-elok lah semayang. Orang tak ada, orang lain semayang relax. Tak ada apa. Hari itu semayang tepi saya. Ya Allah tuan-tuan. Nak angkat takbir ni.
Lepas tu beku Ustaz. Terkejut kita, apa kawan ni sebelah. Saya ingat saya berhenti dulu sembahyang tu, berhenti Ustaz tengok dia dulu. Saya dia kacau, ya Allah. Seorang duduk, at-tahiyya, 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 at-tahiyya. Maksudnya nak pegang jari dia tu. Atau habis sembahyang, pam, bagi sekali. Pasal apa tempat saya ni, pasal apa tempat saya ni? Petua orang tua-tua kalau gagap tu, nampak sedekat. Kita saya bukan gagap, kita saya dulu. Nak was-was, was-was. Teruk tu tadi, ya Allah. Dia melayan. Duduk melayan. Tuan-tuan, Allahumma salli ajamat. Nak mengadap Tuhan, bagi keadaan kemas, cantik. Ni tak kira lagi berjemaah ni, kita duduk sebelah-sebelah kiri kanan ni. Bukan cerita busuk, wangi sangat pun makruh. Pakai minyak wangi. Memang sunat pakai minyak wangi untuk kita sembahyang kan. Cuma muslimat boleh pakai minyak wangi tapi jangan dengan sampai berlebih untuk menutup bau badan pakai minyak wangi. Okey, nanti kita akan jumpa dalam bab tu dalam kita tadi. Tapi kalau masuk-masuk tu, tu imam duduk kat depan tu masuk. Majah sampai dah. Bau sampai ke tu imam tu tak boleh dah. Tuan-tuan, kalau wangi sangat pun sampai mengganggu orang sebelah, hukumnya makruh. Faham tak? Apatah lagi busuk. Sebab tu saya selalu pesan, kalau ada suami kita yang merokok, nak pi semayang, suruh dia gosok gigi. Bawa, bagi kat dia, abang, nah, ni bekai rokok sekotak, ni ubat gigi, ni beruh gigi. Nak pi semayang lagi, gosok gigi dulu. Pasal apa? Ganggu orang sebelah, tuan-tuan. Saya pernah kena beberapa kali. Ya Allah, ya Allah. Di Cameron Highland kena sekali, di kat Batu Pahat, dekat apa, dekat Perak ni, sebelah Perak ni. Dekat tu, Bukit Merah, area Bukit Merah tu kan. Singa Ponti semayang. Tuan-tuan, dia semayang tu bila semayang tepi saya. Ya, dah habis komah apa semua, kita pun nak dapat suara depan kali, duduk tepi dia, tepi Tuk Bilal tu. Dia angkat tepi. Allahu Akbar. Dia angkat Allahu Akbar tu pun, Allahu Akbar. Bau apa ni, ya Allah. Saya tak tahu rokok apa dia hisap, tuan-tuan. Bau busuk, ya Allah. Saya kata, dia inilah, subhanallah. Itu baru Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh bayang sekejap dia nak baca Fatihah ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allah boleh pengsan kita, tuan-tuan. Semayang itu memang duduk maki dia. Cerita betul-betul, apa punya orang, tuan-tuan. Sekedar habis kita tak ingat. Tuan-tuan, Zaman, nak menghadap Tuhan bersih gigi. Faham, tuan-tuan, Zaman? Baik, nah. Bila kita nak menghadap Allah, ingat bersihkan gigi itu sunat. Dapat pahala 70 kali ganda lebih daripada semayang-semayang kita yang lain. Sebab tu nak tengok ada kawan-kawan kita, dia bawa kayu sugi dalam poket. Kan? Dia bawa kayu sugi. Sekejap dia nak semayang lagi. Dia nak semayang. Tentu tak payahlah bawa beruh gigi. Allah Akbar, Allah Akbar, syurah Allah, ilah Allah, syurah Allah, Muhammad Rasulullah. Muqamad dia pun duduk kat soh ambil ubat-ubat beruh gigi, ambil ubat-ubat gigi, gosok gigi. Tak payahlah tak ambil macam tu. Faham tak? Sakat ambil kayu sugi buah pada bulan poket. Nah, saya mat. Kemudian jagalah adab kita dengan kayu sugi tersebut. Ustaz, bulan poket tu tak apa ke tu najis? Tak najis. Air liur bukan najis. Air liur yang najis ini ialah air liur yang keluar daripada maidah, daripada perut tu. Faham mana ni? Yang dia keluar waktu dia duduk tidur semayang Jumaat tu, tuan-tuan tahu tak? Khutbah Jumaat kita khatib duduk atas, bagaimana khutbah dia pun bawah lena, tuan. Orang masuk masjid baca doa masuk masjid, dia masuk masjid baca doa tidur, tuan-tuan tahu tak? Lelaki kita tu lah. Dia ambil posisi cantik, dia duduk sandak kat tiang tu, subhanallah tuan-tuan, siap mengeroh. Kah, kat bawah tu. Tok khatib jerit pi lagu mana pun dia, kah, sebab dia memang niat dia nak tidur. Mana ni, Ustaz Man? Sagi yang kita ajib, yang kita takjub tu waktu doa dia boleh angkat tangan tu yang kita mahal tu. Allahumma fili muslimin sumat. Mata duk lena ni tu, dia angkat Allah. Ibadallah turun balik 20 tahunnya praktis tu. Nak. Sagi waktu iqamat pandai bangkit tu. Mana? Masalah sumat untuk apa ni tok khatib pun apa ni assalamualaikum sumat dia Allahu akbar Allahu akbar. Dia boleh bangkit. Buh kat kawan sebelah. Kawan sebelah tak? Ayat ekor apa? Ayat ekor. Ayat liuk. Tuan-tuan, ayat liuk basi keluar ni. Masya Allah. Kalau keluar ayat liuk basi itu najis. Tapi setakat ayat liuk yang melekat di itu tak najis. Nah, tengok. Nah, itu. Tapi beradab lah sikit. Kadang pergi letak kat depan tempat sujud dah lah besar macam ni.
Orang nak kuduk gam letak kat sebelah tu. Kawan tu nak sujud pun lagi kena mengelak. Ada pi letak atas Quran, tak cantik, tak beradab. Nah, Zaman. Jadi tuan-tuan, dia pasal apa? Sunnah Nabi SAW untuk bersugi setiap kali nak solat. Kata-kata Nabi SAW, kalaulah tak memberatkan umatku, nasihat aku akan suruh mereka untuk bersugi setiap kali mereka nak solat. Kita kalau mampu buat, kita buatlah. Baik, tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana idza qama litahajjuda min al-laili yashusu fahu bisiwaki." Salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Kata Nabi SAW, kata Huzaifah Al-Yamani, ada Rasulullah SAW jika bangun daripada tidur malam, baginda mencuci dan menggosok mulutnya dengan menggunakan siwak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW sangat bersemangat ketika bersiwak. Sehingga keluar daripada mulut baginda seakan-akan bunyi hendak muntah. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, Ataitu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Qala wa tarfu. Tentu tuan-tuan ubah sikit. Tarafu. Mati tu tukar dengan bari atas. Bertukar dengan yang kawan tadi ni. Tadi kawan bari atas tadi. Yang awal tadi ni yang bari atas. Yang ni tukar. Yang mati tu tukar pada bari atas. Tarafu. Wa tarafu. Wa tarafu siwaki ala lisani wa huwa yaqulu wa huwa yaqulu, bukan baqulu, yaqulu. Titik tu dua, jatuh satu titik. Nampak tak? Nampak tak ni? Muslimat tuan? Ha. Tanda-tanda tu, tulis betul-betul elok-elok sebab biasalah printing memang jadi macam tu. Bila kita printing kadang-kadang ada. Sebab tu ulama kata apa? Tuan-tuan tahu tak pasal apa nama buku lali? Tahu tak pasal apa panggil buku lali? Tahu tak? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Cumanya ulama kata apa? Dulu-dulu tok-tokku tulis buku lali, buku kaki. Ba waw kaf waw kaf alif kaf ya. Tapi waktu printing kitab tu garis atas tu terjatuh. Nak hilang. Jadi macam lam alif lam ya. Tu je panggil buku lali tu. Wallahu alam, tak tahulah sejarah tu. Baik, saya simak nah. Wa huwa yaqulu dia gas, dia gosok sampai bunyi wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda sedang bersiwak dengan siwak yang basah dan hujung siwak berada pada lidahnya dan baginda sambil berbunyi dan siwak berada pada mulutnya seakan-akan baginda hendak muntah. Dan ini maksud bersungguh-sungguh gosok gigi sampai nak macam nak termuntah. Nah, selesai. Jadi bersih gigi macam tu. Bersihkan lidah. Bersihkan pipi-pipi tepi tu. Dia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asiwak bermaksud membersih atau menggosokkan gigi mulut dan tambah satu lidah dengan sesuatu yang kesat. Perkataan ini adakala ditujukan kepada alat yang digunakan untuk menggosok gigi seumpama berus gigi ataupun kayu sugi. Menurut istilah ulama, bersiwak bermaksud menggunakan kayu sugi atau seumpamanya pada gigi untuk menghilangkan kesan kuning atau sebagainya daripada gigi. Kelebihan bersiwak ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "As-siwaku mutahharatun lil fami mardhatun lirabbi." Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan. Ini cara siwak yang saja-saja nak siwak. Bila kita nak semayang, nampak ada gambar kat bawah tu kan? Cara dia. Mula daripada bahagian tengah. Tolak naik ke atas, tolak ke bawah. Kemudian bawa ke kanan, tolak ke kanan. Kemudian sampai ke tengah balik, kemudian tolak ke kiri. Itu cara nak siwak yang biasa-biasa bila kita nak macam nak pergi semayang, macam sekadar nak berjumpa dengan orang. Gitu. Nah. Adapun kelebihan-kelebihan siwak yang lain, dia menajamkan akal. Salih alaihi Muhammad. Lagi salih alaihi Muhammad, antara yang lain yang ulama sebut di antara kelebihan bersiwak ialah
antaranya dia akan membantu untuk mengucap dua kalimah syahadah ketika sakaratul mautnya. Yang ini tak ada dalil lah ulama' sebut kat kita. Nah, saya jadi kelebihan-kelebihan daripada kita biasa-biasa untuk bersiwak, membersihkan gigi insyaAllah. Baik, pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk dalam bab masuk tandas. Masuk selalu dah. Faham tak? Hari ini pun dah tiga kali dah. Jadi, apakah step-step caranya? Mengadap ke arah mana, pakaiannya macam mana, apa benda yang kita boleh buat dalam tandas, apa yang kita tak boleh nak buat, cara duduk kita dalam tandas. Nah, banyak benda yang boleh kita bincang nanti, Ustaz Ahmad, pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Ada soalan tak? Silakan. Berapa minit yang berbaki ini? Ya Kak? Hukum siwak berpuasa. Baik, salih alaihi Muhammad. Nah, kita bincang mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, diharuskan untuk bersiwak pada membersihkan gigi pada bulan puasa sebelum gelincir matahari. Maksudnya sebelum masuk waktu zuhur, yang sebelum tu boleh salih alaihi Muhammad untuk bersiwak, tidak membatalkan puasa dengan syarat jangan berlebih-lebih. Faham tak ni, Ustaz Ahmad? Sampai mungkin boleh menyebabkan tertelan dan sebagainya, maka ringan-ringankan membersih gigi pada waktu kita berpuasa, takut berhati-hati, takut nanti boleh menyebabkan batal puasa. Nah, hukumnya harus tetapi kena berhati-hati. Selepas daripada tu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Wallahu a'lam. Okey, lagi soalan. Tak ada dalil yang jelas tentang mandi sunat taubat. Nah, ni sunat taubat tak ada. Salih Ahmad. Cumanya ada satu riwayat yang menceritakan amalan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Amalan Mengangkat Darjat pada muka surat 9 daripada Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu. Daripada bapaknya, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan faqala ya Bilal lima sabaqtani ilal jannah inni dakhaltul barihatal jannah fasami'ta hashhashataka amami faqala ya Rasulullah ma adnabtu qattu ila sallaitu rak'atain wa ma asabani hadathun qattu ila tawadda'tu 'indaha wa sallaitu rak'atain. Rawahu Huzaimah. Pada satu pagi Rasulullah SAW memanggil Bilal, sabdanya, wahai Bilal, dengan apa kamu mendahului aku masuk syurga? Semalam aku masuk syurga dan aku mendengar suara tapak kasut kamu dalam syurga di hadapanku. Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, setiap kali aku berdosa aku akan solat dua rakaat, dan setiap kali aku berhadas aku berwuduk dan aku akan solat dua rakaat. Tuan-tuan, di sini dalil sunat taubat. Nah, bila kita nak salih ala Sayyid Muhammad, masa kita berdosa, memang dosa banyak pun, sampai tak berasa dah dosa tu, maka tuan-tuan, lazim kalau untuk kita solat sunat taubat. Wallahu a'lam. Okey. Okey. Last. Ada? Tak ada lah nak balik lah. Yang dah masak tengah hari ni. Ada. Bagus soalan ni. Ada orang bagi tahu, simpanlah sikit baki-baki makanan tu untuk makhluk lain makan. Agaknya dia membela makhluk lain tu kot. Tuan-tuan, Ustaz Ahmad, tak, Nabi SAW suruh kita habiskan makanan. Nah, kita pegang yang Nabi SAW suruh lah. Dan saya nak pesan, tuan-tuan, Ustaz Ahmad, bukan setakat kita habiskan makanan. Yang pertama, macam mana nak makan bagi habis, Ustaz? Selalu tak habis. Tak habis pasal kita ambil lebih. Ha ni. Ambil sekadar yang kita rasa kita mampu makan ya. Sebab kalau tuan-tuan, yang lebih tu sebenarnya nafsu aja. Tengok kalau buffet tu, masya-Allah, buffet lain kalau boleh nak ambil semua. Kali makan pun. Bila kita ambil lebih, maksudnya ada orang di belakang yang tak dapat makan tersebut. Kena ingat macam itulah. Maka tuan-tuan, ambil sekadar kita nak makan dulu. Sagi makan waktu tu, awal tu, waktu lapar, nafsu semua. Tapi bila kita dah makan, kita dah kenyang, kita dah tak teringin lah. Betul tak ni, Ustaz Ahmad? Tuan-tuan, yang kedua, kalau salih alaihi Ustaz Ahmad, tuan-tuan,
tuan-tuan nak tinggal makanan di rumah, saya nak pesan, tolong tutup. Nabi SAW ajak kat kita, tinggal makan, tinggal benda kita nak makan ke, tinggal benda lebih ke, benda apa. Jangan tinggal atas meja, melainkan tolong tutup. Tuan-tuan nak tinggal di sinki makanan, tak mau basuh lagi, nanti-nanti nak basuh. Ambil air tuan-tuan dan ambil air dan paling tidak kita rendam dia. Kita jangan biar makanan dalam keadaan terbuka. Sehingga Nabi kalau tak ada apa nak tutup, ambil satu batang kayu, letak macam tu pun tak apa dah. Sebab syaitan akan makan. Kalau kita tinggal makanan lebih, bukan makhluk lain nak makan, syaitan nanti pergi makan. Jin akan main makan. Maka tuan-tuan, Ustaz Iman, ingat, tutup. Mana? Tutup. Ada benda atas makan, makanan atas meja, tutup, tutup. Tutup tu satunya tuan-tuan, tak mau makhluk-makhluk lain makan. Ataupun sehagi ada binatang lain. Bukan makhluk yang tak nampak ni, binatang lain lah. Maaf nak nasihat, kucing main makan ke, ada binatang makhluk apa main makan ke, cicak terjun ke alam tu ke. Jadi rosak makanan kita menyebabkan pembaziran. Maka Nabi SAW ajak kita, tutup makanan. Waktu kamu nak tidur, tutup makanan. Walaupun dengan sebatang kayu, tutup macam tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbarak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, dekat luar sana satgi tuan-tuan boleh jumpa dekat kaunter saya tu. Kita masih membuat kutipan untuk lah ni tengah duk buat rumah guru dan rumah kaki tangan. Saya sangat-sangat harap tuan-tuan dapat tolong saya. Kita kongsi-kongsilah buat rumah untuk Syekh dengan Ustaz yang daripada Fortani itu untuk mengajak anak-anak kita. Kita tak mampu nak buka sekolah. Lah ni kita bagi mereka. Pahala banyak yang mereka dapat tu kita nak tumpang seorang sikit. Nah, tuan-tuan, kos semua rumah bangunan dua tingkat tu RM260,000. Nah, saya ingat kalau tuan-tuan bagi seorang RM1,000 hari ni, saya balik lega, siap selesai bangunan saya tu balik. Tidaklah tuan-tuan, bagilah sekat mana tuan-tuan mampu. Saya sangat-sangat berharap. Nah, Ustaz Syamat. Dan tu yang pertama. Kalau tuan-tuan nak tumpang, alam wassalam, tuan-tuan tolonglah kita bagi selesaikan yang macam tu insyaAllah. Nah. InsyaAllah. Nah. Yang keduanya, Salih Syed Muhammad. Yang ni tuan-tuan kena jumpa saya spesifik. Saya sedang buat dekat bahagian depan masjid saya ni, Salih Syed Muhammad. Kawasan tempat letak Quran sikit dekat situ, kemudian ada khot, ada apa semua, sebab depan masjid saya ni, depan tu dia ada kaca, jadi cahaya petang tu dia duduk makan kapet tu. Jadi saya buat khot, buat dia punya art dekat depan ni sebagainya, ada sesemat, ada rak, ada tempat letak Quran. Yang kos keseluruhan depan ni tuan-tuan RM30,000. Saya dah dapat RM20,000. Ada RM10,000 lagi baki. Saya minta duk bincang dengan kontraktor tu. Saya nak minta bagi jadi RM25,000 saja. Jadi saya hanya memerlukan RM5,000 saya lagi. Yang ni kalau siapa nak tumpang sekali buat yang tu, yang ni personal mai jumpa saya. Sebab yang ni saya tak, yang ni saya akan ambil dan saya settle dengan kontraktor saja. Nah, wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa bulan hadapan. Sama-sama.